Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lengkap, yaitu bagaimana cara melukis pemandangan laut saat pagi atau sunrise. Yang paling penting dalam melukis itu adalah kita dahulukan sketsa, kemudian kita beri blok-blok warna yang jauh dulu ya, seperti awan, seperti blok lautnya, kemudian di kedalaman laut, dan tidak usah rinci ya, secara global saja dulu dengan warna-warna yang mendekati pada warna aslinya atau pada warna bentuknya. Mungkin juga sambil kita bentuk sedikit ya, secara global saja, dan nanti kita akan bentuk lebih rapi dan detail di saat finishing. Yang paling penting juga adalah kita membagi terang gelapnya, mana yang terkena cahaya dan juga tidaknya ya. Untuk bagian yang terkena cahaya, otomatis kita beri warna yang cerah atau warna-warna yang bersinar. Untuk yang bagian gelap itu adalah yang tidak terkena cahaya. Nah, sebelum kita membentuk secara detail, kita selesaikan dulu secara globalnya dan saatnya kita mulai mendetail. Nah, sekarang kita mulai membentuk gelombang lautnya sekaligus mendetailnya ya. Jadi bertahap teman-teman, tidak langsung dijadikan saat itu ya. Mungkin kita bisa bikin air di sekitarnya yang bergelombang sampai kering, baru kita datangin lagi gitu. Karena lagi basah itu susah teman-teman. Oke, sambil kita bentuk juga dedaunan di bawah laut, dan sambil juga kita bentuk dedaunan yang di pohon, juga di tebing-tebing dalam laut ini. Oke teman-teman, sudah nampak sekali hasilnya yang sangat menggoda mata ya. Nah, ini lautnya kita sempurnakan juga. Akhirnya selesai.